Hello, assalamualaikum. Kembali lagi dalam Moses Channel. Video kali ini kita ada nak buat unboxing mystery box daripada Shopee. Hak saya beli pada minggu lepas, pada tahun 2020. Dan ini video pertama Moses Channel pada 2021. Jadi saya nak tunjuk mystery box yang saya beli 3, iaitu yang pertama dengan harga RM15, yang kedua dengan harga RM20, dan yang ketiga dengan harga RM30. Saya ada beli mystery box ni dengan satu kedai di Shopee ni. Dia sangat recommended, iaitu boleh tengok sini, YG Shop. Dibagi lebih lagi lah daripada harga saya beli tu. Terima kasih banyak-banyak YG Shop. Kita tengok apa ada di dalam kotak tu. Okey, sebelum tu kita pasang wallpaper dengan LED box Moses Channel kita ada beli. Tengok intro dulu, kita jumpa selepas ini. Jom. Selepas kita pasang wallpaper dengan lampu raya dengan LED box ni. LED box ni boleh pasang sebenarnya, tapi kita takut silau pula. Mungkin tak apa dalam kamera tu. Jadi kita eh pasanglah. Gini pun nampak okey dah. Jadi kita nak unboxing dulu barang pertama yang kita beli. Mystery box yang kita beli, kita letak seperti ni. Ini barang pertama mystery box yang berharga RM15. Yang ni pula dengan harga RM20. Tengok, RM20 kita tak tahu apa ada dalam ni. Besar ni RM20. Yang ketiga pula mystery box ni kita beli dengan harga RM30. Jadi keseluruhannya adalah berharga RM65. Jadi kita buka satu-satu lah. Apa misteri kotak ni? Berarti ada? Beres. Mari kita pergi buka satu-satu. Ni misteri box yang berharga RM15. Kita tengok isi dia pada kedok dengan harga dia. Okey, barang yang pertama misteri box RM15. Barang yang pertama adalah kabel. Dia tulis ni, kabel. Kabel iPhone. Kabel iPhone ni. Mari kita buka dulu. Okey, barang yang pertama kabel iPhone. Barang yang kedua mystery box RM15. Barang yang kedua kepala charger ni. Tapi dia tulis sini harga RM27. Ni kepala charger. Boleh nak cas. Barang yang ketiga kabel juga. Barang yang ketiga kabel juga. Habis dah mystery box untuk RM15. Kabel charger untuk USB Android. Satu yang ni mystery box yang RM20. Kalau ni rasa yang RM15 ni padan dengan harga, ataupun kita untung dengan harga ni, boleh 3 barang. Okey, sekarang ni kita buka mystery box yang RM20. Tengok apa barang ada dalam ni. Sekali lagi, kalau siapa nak beli mystery box, boleh beli di kedai Shopee YJ Shop. Kita letak sini. Tambah description, boleh tekan link. Mystery box. Okey, kita buka dah. Kita buka kotak dia dah. Kita tak nampak lagi dalam apa ni. Ni kita boleh dah kabel tak ada dah, ni boleh pula. Mungkin kita akan buat giveaway dengan barang-barang ni, kita tak tahu. Kita tengok dulu. Kita boleh lapu TikTok. Kita boleh lapu TikTok.
Haa, betul, lampu TikTok RM20 dapat lampu TikTok. Boleh buat giveaway ni, siapa-siapa nak giveaway boleh komen bawah deh. Siapa-siapa nak lampu ni. Mesin dia pun lama dah beroperasi, setiap minggu ada video. Bolehlah kita nak bagi lampu ni giveaway tu. Kita boleh terah dulu. Kita terah dulu deh. Uish, lampu TikTok, kita ada lampu TikTok. Terima kasih, terima kasih Tuan Kedah. Okay, yang ni special ni. Mungkin yang ni special. Mystery box yang ketiga iaitu RM30. Okay, dia tulis sini barang mudah pecah. Oh, besar kotak dia ni. Betul-betul misteri guys. Cuba teka gambar dalam ni. Macam dah tahu gambar dalam ni. Saya tak boleh tengok lagi ni. Barang mula-mula. Oh, dia bagi stand pula kita. Stand kita ada dua dah rumah. Tapi dia bagi pula. Terima kasih YG Shop. Oh, lawa. Tak bon ya. Lampu TikTok stand hot peti ni. Okey, barang yang kedua. Barang yang kedua adalah ni lampu TikTok kot ni. Lampu TikTok kecil. Dia tak boleh pasal lagi, kena cas dulu ni. Saya dah ada ni lampu Nisa ni. Nanti saya pergi ambil contoh dulu deh. Oh ni saya punya ni. Dah. Ada dah contoh ni. Saya punya ada dah. Yang ni dia bagi pula. Yang ni barang ketiga pula. Nak pergi mana dulu? Ding-ding-ding. Ui. Microphone stand. Microphone stand. Boah. Dengan harga RM30 boleh microphone stand. Tapi dia tulis sini harga RM10 ya. Boleh ni. Boleh bagi giveaway ni. Kita kira guna giveaway guna ni. Sambil uci-uci dulu lah. Ni ke apa ni? Ni untuk stand juga ni. Boleh tak tali pupak. Sini, sini, sini. Yang kelima pula. Barang yang kelima. Kita ambil cuci dulu. Cuci. Oh, kau pula ni. Bye-bye ni. Bye-bye stand. Bye-bye microphone tadi. Boleh guna belakang ni. Kau macam kau belakang. Barang yang ke 6. Yang kena. Oh, microphone. Tadi stand microphone tapi pasti ni pula dia bagi microphone pula. Ada lagi ni. Ni tempat letak phone. Takut gini. Okay, barang yang terakhir. Okey, barang yang terakhir dalam mystery box 30 iaitu Oh, spare car guys. Spare car, dia bagi spare car guys. Jadi ni lah spare car dia bagi. Siapa-siapa nak bagi-bagi ni boleh komen-komen. Dan kita akan bagi kalau kita tak guna bagi-bagi ni. Jadi itulah sahaja kotak kosir lah. Mystery box, mystery sungguh. Jadi itulah sahaja video kali ni. Unboxing mystery box Choppy dengan harga RM50 dan RM15. Selamat tahun baru. Doakan Moses Channel dapat monetize pada tahun ini ataupun di bulan ini. Semoga dipermudahkan segala urusan. Jumpa di next video. Assalamualaikum.